Akalin Chamber macet. Akalin Chamber macetnya dari sini aja bang. Ini pakai kunci 24, putar kiri dikendorin biar sampai panjang. Ya kira-kira nggak sampai secengkal sih. Sini lah bang. Nanti dia manjang sampai mentok dikendorin. Terus nih selang yang ini dicabut aja bang. Ini selang nomor 12. Yang nomor 12 ini dicabut, terus ditekuk aja. Ini pakai snap ring nyabutnya, tang snap ring bang. Pakai tang dilebarin gitu kan, baru ini ntar bisa dicabut. Selangnya bisa dicabut kan. Terus ini ditekuk aja, ditekuk, diikat, dimatiin biar anginnya nggak masuk ke chamber. Dan, jadi angin yang angin rem tangannya kalau ini ditekuk mati, di chamber ini nggak ada anginnya. Terus ini bautnya dirilis, dikeluarin biar di sini rem parkirnya mati. Chamber yang ini jadi matiin rem parkir, tapi rem kakinya masih fungsi. Cuma tetap kalau nginjeknya kelamaan bocor juga bang, ngabisin angin juga kalau nginjek rem kakinya kelamaan, karena chambernya yang di sini sudah bocor. Kalau mau ngakalin begitu, butuhnya tang snap ring ini, butuhnya buat nyopot locknya. Terus ikat aja, diikat pakai kain apa pakai apa, ini selangnya ditekuk terus diikat. Sama baut 24-nya ini dikendorin sampai naik segini lah kira-kira. Biar kampasnya ngerilis. Gitu bang.